Ada sebuah jambatan yang menghubungkan jalan lurus ke jalan persekutuan dengan jalan negeri, dan jambatan itu adalah merupakan penyumbang kepada tersekatnya sampah sarap yang dibawa kalau berlaku banjir. Banjir ini pula dia kalau berlaku hujan lebat di bukit dan turun melalui Sungai Neruk. Yang Sungai Neruk tadi dia menghala ke Kuala Tampan. Tapi kita bawa ke hulu lagi, kita akan berjumpa dengan Kampung Geluk, Kampung Bukit Nangka, dan juga hari ini sekarang kita berada di Kampung Sempitan. Ini ada lagi satu sungai iaitu Sungai Lenggung yang menjadi penyumbang kepada banjir di sini. Dan di Kampung Sempitan ini adalah setiap kali berlakunya hujan lebat, dia tak pernah mesti berlaku banjir, yang juga disebabkan oleh tersekatnya aliran air. Kalau ada sampah sarap yang turun bersama-sama dengan air itu, tersekat di jambatan tadi. Okay. Jadi kita hari ini kita nak lihat itu adalah punca yang terbesar dan kita kena selesaikan, kerana nampaknya musim tak semacam dulu. Sekarang sebab ada tanah tinggi yang ditarah, sama ada kerana orang tanam semula getah ataupun ada pembangunan tanah. Jadi bila hujan turun, air tidak akan tertangguh-tangguh, akan turun melalui sungai berkenaan dengan lajunya, dan mangsanya adalah masjid ini. Setiap kali air akan sampai ke masjid ini. Okay. Jadi ini adalah yang kita datang pada hari ini, dan kita akan menghuru lagi sebab ada lagi kawasan-kawasan yang juga sama. Dia bukan disebabkan oleh Sungai Perak tetapi oleh anak sungai yang menjadi aliran sungai bila berlaku hujan yang lebat.